salam semua. Hari ini Kak Ida nak share resepi sambal goreng ikan bilis garing Kak Ida style, ya. Sekejap lagi Kak Ida tunjuk bahan-bahan dia. Jom. Dia bahan-bahan untuk sambal goreng garing ikan bilis Kak Ida. Bahan-bahan dia, bawang besar, bawang putih, sedikit bawang putih, ikan bilis, ya, dan cili kering kisar. Ini dia, Kak Ida dah panaskan minyak dalam kuali. Kemudian kita gorengkan ikan bilis ni sampai garing, ya. Kita goreng ikan bilis ni sampai dia kekuningan, ya, sampai dia garing. Cara nak garingkan ikan bilis ni senang aja, ya. Lepas kita pasang api besar, kita perlahankan api dia jadi kecil, ya. Kena. Jadi dia akan garing slow-slow, ya. Makan dalam, ya, garing dia tu. Kalau kita goreng sekejap dia, lepas tu kita dah angkat, dia akan garing tak lama, ya. Biarkan dia ni sampai dia dah tak berbuih sangat dia punya minyak tu, ya. Nampak ni dah masak dah ikan bilis ni, kita boleh angkat, ya. Kita angkat ni, kemudian kita toskan, ya. Kita angkat lagi. Dia kita dah angkat, ya. Kita toskan dulu, kita asingkan dulu. Nanti kita nak tumis dia punya bawang dan cili, ya. Ni dia bawang yang dikisar tadi. Jangan halus sangat, ya, kasar macam ni, ya. Jangan kasar sangat pula lah, ya. Kita panaskan minyak. Minyak yang lebihan goreng ikan bilis tadi, ya. Kita tumis dia. Dah tumis sekejap, masukkan cili kering, ya. Cili kering kisar ni kita tumis sampai dia garing, ya, sampai dia kering nanti. Okey. Tu episod seterusnya. Tekan garam, sedikit garam dulu. Satu lagi Kak Ida nak bagi tahu, nak buat sambal goreng ni kena perlu minyak yang banyak, ya. Selepas tu yang tak suka minyak tu boleh toskan minyak dia. Kita nak, sebab kita nak pakai minyak banyak, nak goreng dia sampai dia garing. Ni dia sambal goreng dah. Dah berbuih minyak macam ni menandakan dia dah makin garing, ya, dan akan garing terus kalau buih dia makin banyak, ya. Bila dah garing macam ni baru kita letak gula, ya. Jangan letak gula mula-mula tadi, ya, nanti cili tak garing. Kita letak gula. Letaklah suka hati, nak banyak ke nak sikit, ya, gula ni. Ada yang suka manis, ada orang suka kurang manis, ya. Macam ni. Ini menandakan sambal goreng ni dah masak. Dia boleh bawa bekal mana-mana pergi, ya, ni. Dalam botol, kalau jalan jauh bercuti ke, kita boleh bawa bekal dalam botol, ya. Tahan, ya, dia boleh tahan sampai sebulan, dua bulan pun dia boleh tahan kalau dia goreng-garing macam ni, ya. Bila dah sejuk nanti baru masukkan ikan bilis, atau masa panas-panas kalau nak makan cepat boleh masuk sekarang. Tapi kalau nak letak botol, nak simpan lama, dah sejuk sambal ni baru masuk ikan goreng yang garing tadi, ya. Ikan bilis, sorry, ikan goreng pula. Ikan bilis. Sama ikan bilis ni dah masak, ya, nampak. Kalau dia memang gelap, ya, sebab terlalu garing jadi dia gelap. Bila gelap ni lah dia akan tahan lama sampai 1 atau 2 bulan, ya. Kalau kita simpan dalam botol, kita sejukkan, simpan dalam botol, ya. Nampak ni. Bila dah sejuk sambal ni, kita boleh masukkan ikan bilis, ya. Ini kita kacau-kacaukan dia. Kacaukan dia, sedapnya. Makan dengan nasi panas ni. Ni pun cukup dah. Lepas tu ulamkan timun ke. Memang sedap. Ni dia sambal goreng garing Kak Ida style, ya. Ini dia dah siapkan sambal goreng garing ikan bilis Kak Ida. Nanti buat tahu di rumah. Selamat mencuba. Salam kasih sayang daripada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyediakan sambal garing ikan bilis Kak Ida style. Bye, I love you.